Shalom, selamat malam jemaat Gemindo Nasaret yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini, 28 April 2021, ibadah online akan segera kita mulai. Sebagai nyanyian pembukaan, kita menyanyi dari PKJ 242 ayat 1, Seindah Siang Disinari Terang. Shalom dan salam. Kepada siapakah kita menyatakan sukacita dan syukur? Kepada siapakah kita datang memohon damai sejahtera? Kepada siapakah kita harus datang memohon pengharapan dan penghiburan? Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita menyanyi dari PKJ 127 ayat 1. Jadilah Tuhan kehendakmu. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Deki Inkiriwang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan belajar merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali malam ini kami jemaat-Mu datang mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami dalam sepanjang kehidupan dan kegiatan kami siang hari tadi. Bahkan saat ini, Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk boleh ambil bagian mengikuti ibadah rumah tangga secara online, dan saatnya kami akan membaca dan belajar merenungkan firman. Kiranya Tuhan melayakkan dan memampukan kami untuk boleh memahami dan mengerti maksud Tuhan dalam kebenaran firman. Dan biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, hamba boleh dimampukan untuk berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami, jemaat-Mu yang sudah siap menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua perikop dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, terambil dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 7 sampai dengan ke-10. Adapun perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Itu di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Dan keadaan Ayub dipulihkan terdapat dalam ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Perikop kedua, ayat 7 sampai dengan 10, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata-kata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suar, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka.
dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita malam hari ini. Shalom. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perikop pembacaan kita tadi, beberapa hal penting yang kalau kita membaca kitab Ayub secara keseluruhan, maka kita pasti mengetahui dan mengakui bersama bahwa Ayub adalah seorang tokoh legendaris iman yang menjadi teladan bagi kita orang percaya, di mana ada beberapa alasan mendasar yang kita ketahui bersama bahwa saat Ayub diperhadapkan dengan suatu ujian yang diizinkan, iblis bukan saja menyerang fisik, emosi, tetapi juga rohaninya. Tetapi keistimewaan yang kita pahami, di mana Ayub tetap bertahan hidup dengan kebenaran iman tanpa goyah. Kita akan masuk dalam perikop dari pembacaan kita tadi, di mana ada bagian yang menunjukkan bahwa dengan menyesal dan penuh kerendahan hati, Ayub mengakui bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan baik, dan segala sesuatu yang diizinkan Allah terjadi, termasuk penderitaan yang sangat berat. Namun, semua itu dilaksanakan Ayub dalam hikmat. Hal lainnya, Ayub juga mengakui bahwa cara-cara Allah jauh di luar jangkauan pemahaman manusia yang membuat kesalahpahamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena malam ini adalah ibadah rumah tangga, maka saya memberikan tema renungan kita malam ini adalah pembaruan keluarga. Arti kata pembaruan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan membarui. Dan arti lainnya, proses mengembangkan. Ada sesuatu yang perlu kita kembangkan, ada sesuatu yang perlu kita baharui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah artikel atau tulisan yang menyatakan bahwa keluarga adalah tiang penopang masyarakat dan gereja. Dan saya coba mengartikan kalimat ini, di mana dapat kita artikan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan gereja, tetapi mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat dan gereja. Kalau demikian, dapat kita katakan juga bahwa kualitas keluarga sangat berpengaruh pada pembentukan kualitas kehidupan masyarakat dan juga gereja, di mana keluarga itu ada di dalamnya. Oleh sebab itu, adalah penting bagi kita untuk senantiasa membarui kehidupan keluarga kita agar dapat menjadi teladan yang baik bagi kehidupan bersama di masyarakat dan di dalam gereja. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang perlu kita ingat, bahwa pembaruan itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat terjadi seketika secara instan. Pembaruan berarti kita berbicara mengenai sebuah proses yang membutuhkan waktu, ketekunan, dan upaya yang sungguh-sungguh. Nah, malam hari ini kita dapat belajar bersama dari pembacaan kita tadi, yaitu Ayub 42 yang menggambarkan salah satu contoh kisah pembaruan dari kehidupan pribadi dan keluarga Ayub. Dan apabila kita memperhatikan perikop bacaan kita, maka kita akan melihat
dua hal yang hendak ditegaskan oleh penulis kitab Ayub. Pertama, bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah sumber pembaruan kehidupan Ayub. Ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua, adanya proses yang Ayub harus lalui sehingga ia mengalami pembaruan dalam kehidupannya. Proses pembaruan yang Ayub lalui itu ialah, pertama, Ayub berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara baca dalam Ayub 42 ayat 5. Ayub menyadari bahwa selama ini ia hanya mendengar kata orang tentang Allah. Tetapi sekarang pengenalan itu ia dapatkan dari pengakuannya secara pribadi. Pada masa lalu ia meragukan kehadiran dan kuasa Allah dalam hidupnya. Tetapi sekarang ia menyerahkan sepenuhnya dirinya akan Allah. Kedua, pada ayat yang ke-6, kita melihat bahwa Ayub berdamai dengan dirinya sendiri. Ayub berdamai dengan dirinya sendiri, hal ini merupakan suatu signal atau tanda bahwa bagi mereka yang tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri, tidak akan dapat berdamai dengan orang lain. Pertanyaannya, mengapa? Ya, bagi mereka yang tidak dapat menghargai dirinya sendiri, tidak akan dapat menghargai orang lain. Dan bagi mereka yang kecewa akan dirinya dan hidupnya, sangat sulit, bahkan bisa dikatakan tidak akan mampu membangun keluarga yang penuh sejahtera, keluarga yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub menyadari kekeliruannya dan menyesali semua kata-kata yang melemahkan dan merendahkan dirinya, di mana ia mengutuki hari kelahirannya, Ayub dengan serta-merta bertobat kepada Allah, dan mulailah Ayub menyadari keunikan dan keistimewaan dirinya. Ia menyadari bahwa ia berharga di mata Allah dan sesama, dan ia mulai mampu menata dirinya dan melakukan sesuatu yang berharga untuk dirinya dan orang lain di sekitarnya. Ketiga, Ayub berdamai dengan sesamanya. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub tidak hanya berdamai dengan Allah dan dirinya sendiri, tetapi juga dengan sesamanya. Ayub berdoa untuk teman-temannya yang telah berbuat salah kepadanya. Ia mengampuni mereka. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah terjadi sebuah pembaruan kehidupan pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaruan hidup pribadi dan keluarga juga akan terjadi dalam hidup kita jika saja kita mau berproses seperti Ayub. Kita datang dan berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk mencari dan kenali Allah. Mari hadir dalam persekutuan-persekutuan seperti saat ini. Cintai Allah dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Jadikan semua pengalaman hidup sebagai bahan refleksi untuk menemukan kasih dan setia Allah dalam hidup kita. Berdamai jugalah dengan diri sendiri. Jangan pernah menganggap diri kita berguna. Jangan pernah menganggap diri kita tidak mampu berbuat sesuatu untuk menciptakan suasana kehidupan keluarga yang semakin indah dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara dan saya unik dan berharga di mata Allah dan sesama. Jadi mari kita bersikap dan bertindak sebagai pribadi yang berharga di mata Allah dan sesama, bagi diri sendiri dan sesama. Berdamailah dengan sesama. Berdamailah dengan anggota keluarga kita. Jangan biarkan sakit hati dan kekecewaan menguasai hidup kita dan merusak keindahan kehidupan keluarga kita. Tidak ada pribadi yang sempurna. Kita pun pasti pernah melakukan kekeliruan. Sebaliknya, biarlah kasih, kebaikan dan pengampunan
selalu tersedia dalam hati kita untuk anggota keluarga. Pikirkan dan berikanlah yang terbaik untuk keluarga dan mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Dikatakan keluarga hidup indah, yaitu keluarga yang di dalamnya setiap anggota saling mengasihi, saling mendoakan, saling membangun dalam hal baik, di mana hal ini bukan sebuah ilusi atau impian. Tetapi mari jadikan hal ini menjadi sebuah kenyataan. Keluarga hidup indah bisa terjadi jika kita terus mau berproses dalam pembaruan keluarga. Pembaruan keluarga bermula dari pembaruan diri bersama Allah. Kiranya pemberitaan firman malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang hadir dalam ibadah rumah tangga, sekalipun hanya dapat kita ikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai nyanyian respon firman Tuhan, kita menyanyi Lingkupiku. Kita masuk dalam persembahan syukur, tapi sebelumnya mari kita dengarkan ajakan yang terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1, Hidup Kita Yang Benar. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami sangat bersyukur dan kepada-Mu Bapa, karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Bapa, tadi kami telah memberikan persembahan Bapa, kiranya persembahan ini Engkau kuduskan agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami di malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita dengarkan puji-pujian dari keluarga Amanopunyo Nicholas. Walau dalam lembah kegelapan.
bersama dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Deki Inkiriwang. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan bersyafaat, di mana doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa. Bersamamu kami sanggup menghadapi semua penderitaan dan pencobaan. Hadirlah selalu dalam diri dan kehidupan kami, agar langkah hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa untuk pendeta, majelis, dan seluruh pengurus kategorial dalam kami menjalani tugas-tugas pelayanan kami. Tuhan tolong memberkati kami semua dengan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan biarlah dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripada-Mu kami boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan sebagai pelayan Tuhan untuk melayani pelayanan di jemaat Nazaret. Baru saja beberapa minggu yang lalu kami pendeta, majelis, dan pengurus kategorial menyelesaikan rapat kerja tahunan. Di dalamnya ada program kerja dan anggaran. Untuk itu ya Bapa di surga, apa yang sudah kami sepakati dan putuskan bersama, biarlah secara konsisten kami boleh dapat menjalani semuanya. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami memiliki Engkau yang adalah sumber kekuatan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk boleh menjadi pelayan yang baik dengan melayani sepenuh hati. Untuk itu ya Bapa di surga, memberkati kami semua di dalam kebersamaan kami, sehati sepikirkan kami, di dalam kami bekerja sama, baik pendeta, majelis, maupun seluruh pengurus kategorial dalam menjalani tugas pelayanan kami. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara kami, tetapi kami percaya perbedaan pendapat itu adalah perbedaan pendapat yang positif, yang semuanya untuk kemajuan pelayanan di jemaat Nazaret. Biarlah Tuhan, di dalam segala keterbatasan oleh situasi pandemik ini, kami pelayan-pelayan-Mu, pendeta, majelis, dan pengurus kategorial mampu menjalani tugas pelayanan kami. Dan secara khusus kami berdoa, bermohon di dalam rencana perbaikan rumah-Mu yang kudus, baik di aula ataupun di bagian peribadatan di lantai 2 dan seterusnya di bagian-bagian lain. Ada begitu banyak dana yang kami perlukan. Untuk itu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, berkati orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan berikan berkat sehingga mereka tergerak hati untuk kembali mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dengan berkontribusi membantu perbaikan
gedung atau rumahmu yang kudus, baik di aula maupun di tempat peribadatan. Kami serahkan kebersamaan kami, pendeta majelis dan pengurus kategorial di dalam menjalani tugas pelayanan kami. Kemudian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Nasaret, keluarga yang bersuka cita, keluarga Lumau Pak Thomas. Tuhan sudah tambahkan usia setahun kepada adik Regina Lumopa. Tuhan memberkati kehidupan dari adik Regina dalam menjalani aktivitasnya, dalam tugas belajar. Tuhan memberkati, biar tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu memampukan dia menjalani hari-hari kehidupan di dalam tugas belajarnya dengan baik dan boleh menyelesaikan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, agar keluarga ini juga senantiasa selalu dalam perlindungan dan selalu di dalam kasih dan naungan Tuhan. Kepada mereka yang dalam keadaan tubuh lemah, mereka yang sakit, Penatua Linda Mamangke, Penatua Edward Sekeon, Penatua Diona Silitonga, Pendeta Daniel Prastowo, Bapak Hermanto Wijaya, Ibu Yudi Mamangke, Ibu Sylvia Rehata, Ibu Amelia Mali, Saudara Nathaniel Rumondor, Saudara Gabriel Skipio, Saudari Angelica Sungkudor, Adik Caroline, Caroline Lumopa, Bapak Ruben Malalantang di Manado. Engkau yang lebih mengetahui akan keberadaan fisik tubuh dan kondisi mereka. Tuhan tolong berkati usaha pengobatan yang mereka lakukan, obat-obat yang mereka pakai. Biarlah Tuhan, secara medis mereka boleh memperoleh kesembuhan dari obat-obat yang mereka konsumsi. Dan Tuhan tolong menyempurnakan kesembuhan mereka lewat kuasa kasih sayang Tuhan. Kami serahkan semua mereka yang telah disebut tadi ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan beracara jadi seturut rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Permohonan kami, mereka boleh dapat disembuhkan lewat pengasihan dan kuasa Tuhan yang Tuhan berlakukan kepada mereka. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami, pemerintah yang memimpin baik di pusat sampai dengan ke daerah-daerah maupun ke pedesaan. Tuhan memberkati mereka dalam setiap program kerja yang mereka lakukan. Biarlah hikmat pengertian di dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu memampukan mereka mengambil keputusan-keputusan, melakukan kebijakan-kebijakan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kehidupan bangsa dan negara kami di dalam keamanan dan kebersamaan kami. Tuhan tolong pelihara kebersamaan di dalam kehidupan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Engkau mengetahui ada kelompok-kelompok radikal yang akan mengganggu kehidupan dan aktivitas daripada seluruh rakyat Indonesia. Bahkan mengganggu program pemerintah yang sudah dicanangkan. Tetapi Tuhan, pada kesempatan ini kami bermohon, memberkati mereka, kelompok-kelompok kaum radikal yang akan mengganggu stabilitas kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Biar dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadamu, mereka memahami, mengerti perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Damai tenteramkan negara kami ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, seluruh program kerja pemerintah lewat pertolongan Tuhan
di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan jajaran. Kami bangsa dan rakyat Indonesia boleh merasakan ada satu kehidupan yang penuh ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk program pemerintah untuk memerangi pandemi atau mengurangi. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk program pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan juga program untuk membantu musibah yang terjadi di bagian NTT. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kepada mereka yang saat ini masih terpapar COVID-19, Tuhan memberkati semua obat-obat yang mereka pakai, dan biarlah lewat pertolongan Tuhan mereka boleh memperoleh kesembuhan. Para dokter dan petugas-petugas yang ditunjuk untuk membantu menyembuhkan dengan perawatan-perawatan yang diberikan, juga Tuhan memberkati, memberikan mereka kekuatan, kemampuan agar mereka mampu melayani dan membantu menyembuhkan orang-orang yang terpapar COVID-19 dan mereka sendiri boleh terhindar dari bahaya-bahaya COVID-19. Dan kepada saudara-saudara kami yang mengalami musibah dengan bencana alam di NTT, Tuhan tolong kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan biar lewat pertolongan Tuhan, kasih damai sejahtera boleh mereka rasakan di dalam bantuan-bantuan yang sementara saat ini sementara digalakan untuk bangsa Indonesia di seluruh daerah berkontribusi membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah di NTT. Kami juga mau berdoa untuk program kerja Sinode Gemindo, berkati Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Majelis Sinode yang Tuhan percayakan untuk mengelola Sinode Gemindo. Biarlah dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan berikan, mereka dapat menjalani tugas-tugas pelayanan mereka di dalam menjalani kegiatan kerja yang sudah mereka rencanakan dalam tahun berjalan ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan keberadaan Sinode Gemindo ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, biar Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Sinode kami Gemindo. Dan kami juga mau berdoa untuk jemaat Nasaret secara keseluruhan, khususnya yang hadir mengikuti ibadah rumah tangga malam hari ini. Dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan mampu menyelesaikan dan mengetahui masing-masing pergumulan dan kesulitan yang ada di dalam kehidupan mereka. Beracaralah dan jadilah seturut rencana dan kehendak Tuhan. Kepada kepala keluarga yang sedang dan menjalani tugas pekerjaan tanggung jawab, Tuhan tetap memberkati, biarlah kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan berlakukan kepada seluruh kepala keluarga jemaat Nasaret memampukan mereka dapat menjalani aktivitas mereka dengan baik, dan mereka boleh mendapat berkat di dalam tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di surga, ini permohonan kami, ini syukur kami kepadamu ya Allah Bapa di surga, yang kesemuanya ini kami bawa dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, Tuhan yang menjadi sumber berkat, kekuatan, dan kehidupan kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, dengarlah nasihat. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita akan akhiri ibadah rumah tangga malam ini dan bersiaplah untuk menerima berkat. Kita akan bersama mengakhiri ibadah rumah tangga malam ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini, ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua.